Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman pendakian mistis yang dialami oleh Mas Edi dan teman-temannya saat mendaki Gunung Merapi di tahun 2015. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kala itu sedang liburan panjang semesteran sekolah. Aku yang baru saja naik tingkat ke kelas 12 pun ikut menikmati liburan panjangku. Malam itu aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku. Tiba-tiba Kosim sahabatku datang. "Ed, ayo naik Merapi besok," ajak Kosim padaku. "Gila kau Sim, ngajak mendaki kok dadakan. Sama siapa aja?" tanyaku. "Aku sama Ali," jawab Kosim. "Besok aku berangkat pagi-pagi ke Selo, langsung naik ke Pasar Bubrah," tambah Kosim. "Memang gila kalau pergi sama kamu. Aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku gak bisa kalau pergi pagi-pagi." "Gini aja Ed, kamu kan udah sering mendaki sampai mana-mana. Aku sama Ali naik duluan ke Pasar Bubrah. Aku sama Ali camp di situ. Nanti kamu nyusul ya." Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Kosim. Tapi entah setan apa yang merasukiku saat itu hingga akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Besoknya pagi-pagi Kosim memberi kabar lewat pesan di HP jika ia dengan Ali sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan ajakannya pun berpikir bagaimana minta izin ke orang tuaku kalau mendadak begini. Kalau aku bilang mau ke Merapi pasti tidak dibolehkan. Akhirnya setelah selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak dan ibuku yang masih mengobrol di teras depan rumah. Aku izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal faktanya aku mau naik ke Merapi. "Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika. Di sana ada syukuran. Nanti malam aku mau nginap di sana ya," ucapku sambil gemetaran di dalam hati. "Adiknya baru selesai hitanan, Pak. Aku dan teman-teman lainnya diundang disuruh datang ke rumahnya untuk melekan," jawabku. Istilah melekan mempunyai arti ngobrol hingga larut malam. Saat itu aku mengerahkan seluruh segenap jiwa ragaku, segala perkataan manisku, ku keluarkan berusaha agar aku diberi izin oleh orang tuaku. Saat izin sudah kudapat, aku yang hanya bermodal tas ransel berisikan sleeping bag dan sedikit makanan pun akhirnya berangkat. Saat berangkat, aku coba menghubungi Kosim dan Ali. Tapi ternyata HP-nya sudah tidak aktif. Mungkin mereka sudah mulai naik di dalam hutan. Tepat jam 15.00 aku berangkat menuju Selo. Sesampainya di base camp ternyata sepi. Hanya segelintir orang yang aku dapat. Entah baru mau naik atau turun. Aku pun tak tahu. Selesai mengurus administrasi, aku mulai berjalan. Baru 15 menit jalan, aku bertemu dengan warga lokal di sana yang baru turun dari hutan. Namanya Pak Gun. "Mau kemana, Mas? Kok sendirian aja?" tanya Pak Gun padaku. "Aku mau muncak, Pak. Temanku sudah naik duluan nunggu di Pasar Bubrah," jawabku ke Pak Gun. "Hati-hati ya, Le. Nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu, kamu jangan turuti. Ingat aja dengan tujuanmu. Dan nanti jika kamu ketemu pasar di atas, tolong dibeli walaupun hanya satu yang kamu beli." Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun hanya mengangguk karena aku merasa sudah pernah kesini dan tidak terjadi hal apapun. "Iya Pak Gun, aku akan hati-hati. Terima kasih ya Pak," jawabku pada Pak Gun. Saat itu jam menunjukkan pukul 17.00 dan aku baru saja memasuki area hutan.
Tepat azan maghrib, aku tiba di pos 1. Sampai sini belum kudapati pendaki lain. Benar-benar sejak tadi, aku mendaki sendirian di gunung yang melegenda ini. Aku istirahat sebentar sembari minum air. 10 menit istirahat, aku pun melanjutkan perjalanan. Aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap di malam hari, ditemani dengan lampu senter. Hiburanku di jalan hanyalah musik yang kuputar lewat HP lawasku. Tadinya aku ingin ngobrol sendiri untuk mencarikan suasana saat itu. Tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab di tengah hutan seperti ini. Jadi aku hanya mengandalkan HP lawasku ini dan bernyanyi dalam hati. Sambil sesekali meliak-liukan pinggulku untuk berjoget menikmati alunan lagu. Setengah perjalanan menuju pos 2, masih kulewati seorang diri. Hingga akhirnya aku melihat ada pendaki perempuan istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya, nampak ia seorang diri tanpa ada pendaki lain yang menemani. Aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak dari mana?" tanyaku. Dia diam tanpa menjawab. "Mbak sama siapa? Teman-temannya di mana?" tanyaku lagi. Lagi-lagi ia hanya diam. Tampilannya tampak seperti pendaki pada umumnya. Ia membawa day pack, jaket, dan kupluk di kepalanya. Namun saat aku melihat wajahnya dengan lebih jelas, nampak sekali wajahnya pucat dan bibirnya biru. Perasaanku mulai tidak karuan melihatnya. Ada rasa takut seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas, aku panggilkan," ucapku kepadanya. Perempuan itu hanya diam dan mengangguk. Agak jauh berjalan, aku kembali menoleh ke belakang. Dan ternyata, perempuan itu sudah tidak ada lagi di sana. Buset, pergi kemana perempuan tadi? Cepet banget hilangnya. Ucapku sendirian saat menyadari kejadian itu. Langkahku percepat sedikit berlari. Gak peduli nafas ngos-ngosan. Lelah hanya kutahan karena pikiranku hanya cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega saat sudah agak jauh dari tempat itu. Dan aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Aku terus berjalan ditemani riuhnya suara burung. Hingga akhirnya langkahku kembali tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat tepat di depanku. Aku melihat ada gubuk berdiri di depan sebelah kiri di tepi jalur. Gubuknya seperti umumnya gubuk di kampung-kampung. Di situ nampak duduk seseorang lelaki tua. Berpakaian Jawa seperti sedang menunggu di kawasan itu. Dengan ragu-ragu aku melangkah. Gak mungkin juga, aku kembali turun karena Kosim dan Ali sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati aku melangkah hingga sampai sedikit melewatinya. Dengan terkejut orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku di sepanjang tangan berdiri saat mendengar suara itu. Suaranya pelan tapi terdengar sangat besar. "Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari?" tanya orang tua itu. Aku yang saat itu masih ketakutan gak berani sedikit pun menjawabnya. Bahkan melihat atau menoleh ke arahnya pun tidak. Saat itu aku sangat berharap ada pendaki yang datang. Dengan tetap diam, aku terus melangkah dengan perlahan. Namun ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara keras. "Le, apa kamu tak mendengar pertanyaanku? Kesinilah," ucap orang tua itu. Jantungku berdetak kencang. Keringat mengalir deras di antara dahi. Sampai-sampai aku merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku masih berdiri karena saking ketakutannya. Bayangkan saja,
aku menemukan hal-hal aneh sedari tadi dan aku mendaki seorang diri. Dengan mengumpulkan sedikit keberanianku, aku memutuskan menghampiri orang tua itu. Daripada ada hal-hal buruk yang terjadi saat aku memilih melanjutkan perjalanan. Aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk. Tak sedikit pun keberanianku untuk melihat wajahnya. Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Dengan tertatih, aku menjawab. Aku mau jalan mendaki ke pasar Bubrah. Di sana, aku sudah ditunggu teman-temanku. Aku dari kota A. Aku hanya ingin mendaki di sini, tidak untuk macam-macam. Anda siapa ya? Jawabku sambil bertanya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Rumahku di sini. Suara burung yang kamu dengar tadi adalah bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu. Jawab orang tua itu dengan nada sedikit tinggi. Detak jantungku bertambah kencang. Seakan-akan aku ingin langsung berlari dari sini. Tapi apa jadinya nanti kalau aku tiba-tiba lari dari sini? Aku di situ berdoa sekuat hatiku. Semua doa yang kubisa kuucapkan dalam hati agar lekas terbebas dari situasi ini. Sejak dari sini aku memberanikan melihat wajahnya. Wajahnya selayaknya manusia. Tak ada tanda-tanda seperti setan yang biasa aku lihat di film-film. Hanya saja wajahnya nampak sangat bersih. Aku mau jalan saja nyusul teman-temanku ke pasar Bubrah. Aku minta izin jalan lagi ya, jawabku. Kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya, jawab orang tua itu. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya, nanti kalau kamu pengen selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang, ucap orang tua itu. Aku yang mendengar ucapan itu pun mengangguk dan hanya mengiyakan karena yang aku pikirkan aku ingin segera pergi dari sini. Selepasnya aku kembali berjalan dengan tanpa melihat ke belakang. Saat mulai berjalan, punggungku terasa sangat berat seperti ada yang menahan. Aku berhenti sebentar memegangi bahuku. Terasa tidak ada apa-apa selain tas yang menempel di bahu. Aku kembali berjalan, tapi sialnya malah semakin berat beban di punggungku. Edi. Aku mendengar ada suara yang memanggilku. Suara itu terus memanggil. Suaranya mirip suara Kosim. Tapi kan Kosim sudah mendaki duluan. Kok dia memanggilku dari belakang ya? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku ingat pesan orang tua tadi. Jika aku ingin selamat, aku dilarang melihat ke belakang. Aku putuskan terus melangkah ke atas tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Kondisi punggungku masih terasa berat, tapi aku terus berusaha bergerak minimal sampai di batu yang dimaksud orang tua tadi. Edi, tolong aku, Ed. Suara itu terdengar semakin keras seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakangku. Lagi-lagi aku harus tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku agar tiba di batu besar yang dimaksud. Hingga akhirnya aku sampai di batu yang dimaksudkan oleh orang tua itu. Sesampainya di situ, aku melangkah sedikit melewati batu. Dan aku melihat ke belakang. Betapa terkejutnya. Aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat. Saat melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam. Dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksudkan orang tua tadi yang menjadi pembatas antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya jalan apa yang kulewati tadi? Siapa orang tua yang kutemui tadi?
siapa suara yang memanggilku tadi. Semuanya tidak akan sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caranya aku bisa sampai di jurang itu? Aku berdiam diri cukup lama memikirkan itu. Aku terus berdoa dengan doa yang kubisa. Aku ingin melanjutkan perjalanan, tapi aku bingung mau ke arah mana kakiku melangkah. Jalan yang kukira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Di depanku yang kulihat hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan, tapi takut langkahku salah. Yang kuingat hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1. Malam itu pukul 21.00. Tanpa kusadari, ternyata HP lawasku sudah mati. Tiba-tiba kabut datang, hanya saja tidak terlalu tebal. Jadi aku masih bisa melihat, walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu aku berpikir kalau aku harus segera bergerak dari sana. Tidak mungkin kalau aku terus-terusan berdiam diri di sini. Sejak sampai di batu tadi, badanku sudah normal kembali. Punggungku tidak lagi berat. Perlahan aku melangkah menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu aku berpikiran kalau aku harus terus ke atas. Karena semakin ke atas, vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan berpasir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Dengan hanya bermodalkan lampu senter, aku mencari jalan yang bisa kulewati. Lagi-lagi aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kanan. Sosok hitam besar sangat tinggi. Matanya menyala, berwarna merah. Saat itu aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak mau begitu menghiraukannya, karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak, hingga akhirnya menemukan jalan setapak. Aku ikuti jalan itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian yang benar. Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk di pos 2. Aku yang menyadari sudah kembali ke jalan yang benar, tak henti-hentinya bersyukur. Aku berhenti di situ dan sedikit minum dengan air yang kubawa. Saat itu jam menunjukkan pukul 22 lebih 30 menit. Aku harus bergegas sampai di pasar Bubrah. Aku heran. Setibanya aku di sini, aku masih belum menemui keberadaan pendaki, entah yang naik ataupun yang turun. Sesaat kemudian aku kembali berjalan. Baru beberapa langkah berjalan, aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkraman tangan yang mencengkram dan menahan kaki kiriku, hingga membuatku terjatuh. Tapi saat kulihat, tidak ada apapun di sekitar tempatku jatuh. Yang ada hanya batu-batuan. Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 2, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir. Jalur terlihat jelas, hanya saja saat aku melihat ke arah atas, yang ada hanyalah kabut yang tebal. Akhirnya aku tiba di papan penunjuk yang bertuliskan Pasar Bubrah, tanpa ada gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke area Pasar Bubrah. Di sana aku baru menyadari jika ada cukup banyak tenda yang berdiri. Tandanya pasti ada lumayan banyak pendaki yang naik hari ini. Tapi kenapa aku tak menemui mereka satupun? Ah, sudahlah. Aku mau mencari tenda Kosim dan Ali. 10 menit mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan mereka. Sim, Li, sapaku ke mereka. Akhirnya kamu sampai di sini. Lama benar sih. Emang kamu naik jam berapa? Jawab Kosim. Aku berangkat jam 16.30 dari base camp. Jawabku. Lah, kok lama banget sampainya? Ini udah jam 12 lebih, Ed. Kamu kemana aja? Jawab Ali sembari bertanya. Ah, udah. Aku pengen istirahat dulu.
jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Kosim dan Ali tidak terus menanyaiku. Kosim membuatkanku secangkir susu hangat dan mie instan. Aku yang sudah sedari tadi kelaparan langsung melahapnya di dalam tenda. "Kamu sebenarnya kenapa, Toet?" tanya Kosim lagi. Aku yang tidak ingin terus ditanya hanya menjawab, "Besok aja dah ceritanya." Kosim dan Ali yang paham dengan maksudku akhirnya tidak melanjutkan pertanyaannya. Singkat cerita, kami semua tidur karena rencana akan naik ke puncak kalau ada barengan pendaki lain. Jam menunjukkan hampir pukul 1:30 pagi dan kami baru mulai tidur. Aku tidur di tengah sementara Ali dan Kosim di pojok kanan dan kiri dalam tenda. "Ed, Ed, bangun. Kamu dengar gak dari tadi?" tanya Ali yang tiba-tiba membangunkanku. "Ada apa sih, Li? Gak pengertian amat sih temannya sedang kelelahan," ucapku ke Ali dengan kesal. Ali bercerita jika sedari tadi ia mendengar suara banyak orang berjalan di sekitar tenda kami. "Dengar apa? Aku gak tahu. Dari tadi kan aku tidur, jadi gak dengar apa-apa," jawabku karena memang tidak mendengar suara apa-apa. "Sudah, Toli. Mungkin kamu ngelindur. Udah, tidur lagi aja," jawabku sambil kembali memejamkan mata. Karena memang aku benar-benar kelelahan setelah semalaman berjalan. Namun baru saja memejamkan mata, aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. "Nah, itu Ed. Dengar gak kamu?" tanya Ali. Ali juga membangunkan Kosim saat itu. Kosim yang baru saja bangun ikut mendengarkan dan bertanya tentang suara yang didengarkannya. "Suara apaan itu ya?" tanya Kosim. "Udah, diem," jawabku. Kami bertiga diam dan saling tatap di dalam tenda sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Bukannya hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara lain lagi. Kami mendengar suara langkah kuda dengan suara gantungan kerincingnya yang khas, dan berbarengan dengan itu, tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai orang-orang sangat jelas. Kami bertiga mendengarkan dari dalam tenda. Lagi-lagi kami masih diam dan saling tatap-menatap. Saat itu aku teringat dengan pesan Pak Gun saat di awal pendakian tadi. Pesannya yang berisi jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli salah satu barang di sana. Aku yang bingung akhirnya menceritakan pesan Pak Gun ini kepada Ali dan Kosim. "Li, Sim, waktu aku naik tadi aku ketemu dengan orang tua, namanya Pak Gun. Aku diberi pesan jika kita ketemu pasar di atas, kita harus beli barang dari pasar itu," ucapku kepada mereka berdua. "Gila kamu, Ed. Kita aja gak tahu apa yang terjadi di luar. Lah kok kamu malah ngajak aneh-aneh," jawab Kosim. "Lagi mana, Sim? Aku diberi pesan dari Pak Gun seperti itu," jawabku. Aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya baru kali ini mendapati kejadian-kejadian aneh seperti ini. Kami yang sedang ngobrol tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami seperti ada yang menyenggol. Tak cukup di situ, tenda kami dari belakang seperti ada yang meraba-raba. Saat kami perhatikan, nampak jelas dari dalam tenda yang meraba itu tangan. Entah tangan siapa. Benar-benar tenda kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian. Firasatku, aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun agar semua ini cepat pergi. Aku memberanikan diri mengajak Ali dan Kosim keluar tenda untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Enggak ah, aku gak berani," jawab Kosim. "Gini loh, Sim, kita berdoa aja. Insya Allah tidak terjadi apa-apa.
ini kalau tidak keluar sepertinya akan terus diganggu. Ucapku dengan menjelaskan. Udah, percaya aja sama aku. Aku dapat pesan seperti itu dari Pak Gun. Firasatku, aku harus melakukan dari apa yang dipesankan Pak Gun, agar tidak terjadi apa-apa. Tambahku ke Ali dan Kosim. Mereka berdua hanya diam mendengar ucapanku. Ya udah, tapi kamu duluan ya yang di depan, ucap Ali. Aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda. Tenda kami buka. Kami disambut dengan dinginnya kabut malam. Aku lihat jam di tangan menunjukkan pukul 3 lebih 20 menit. Artinya baru 1 jam yang lalu kami tertidur. Akhirnya kami bertiga keluar tenda bersama-sama dengan membawa lampu senter yang kami bawa. Ini aku gak mimpi kan? Ini tempat apa ya? Kok ada pasar di tengah gunung seperti ini? Tanya Ali yang kaget dengan apa yang dilihat dengan matanya. Aku hanya diam dan tak menjawab. Saat aku melihat Kosim, ia nampak sekali ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orang di dalamnya mengenakan pakaian orang desa zaman dulu. Aku tidak percaya dengan semua ini. Rasa-rasanya tidak nalar jika ada pasar tumpah di atas gunung seperti ini. Herannya aku juga melihat beberapa tenda pendaki yang berdiri di antara pasar ini. Aku bertanya-tanya sendiri dalam hati. Apakah semua pendaki itu tidak menyadari hadirnya pasar ini? Dan di tengah malam bolong seperti ini? Ah, sudahlah. Aku harus fokus menjalankan pesan Pak Gun dengan cepat dan langsung masuk lagi ke dalam tenda. Aku masih memperhatikan keadaan. Kali ini aku memperhatikan barang apa yang dijual di sana. Yang dijual semuanya normal selayaknya pasar yang ada di kota dan di desa-desa. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak yang dijaga oleh seorang nenek-nenek. Di sana menjual daging segar. Saat kulihat seksama, nampak daging berbentuk tangan dan kaki. Seperti kaki dan tangan manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin aku akan membeli daging dagangan nenek itu. Aku memilih tujuan lapak mana yang akan kuhampiri dan kubeli. Di ujung pasar aku melihat lapak menjual sembako. Aku memutuskan ke sana. Ikuti aku, ucapku pada Ali dan Kosim. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah yang Maha Agung, tolong lindungi kami semua. Pelan-pelan aku melangkah melewati tengah-tengah pasar itu. Kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku perhatikan lagi lebih dekat orang-orang di sana. Wajah mereka pucat seperti wajah pendaki perempuan yang kutemui tadi di atas pos 1. Ali dan Kosim masih mengikutiku di belakang. Akhirnya aku sampai di lapak yang aku tuju di situ. Penjualnya anak laki-laki. Jika ku perhatikan, kira-kira usianya sekitar 12 tahun. Beli apa, Mas? Tanya anak itu. Ia berbicara dengan nada lemas dan raut mukanya datar dan menyeramkan. Aku menelan ludahku sendiri saat melihatnya. Aku terus berdoa dalam hati. Aku melihat-lihat apa yang bisa ku beli. Di situ ada mie instan dan air mineral, dan makanan lainnya. Dengan cepat aku memutuskan mie instan yang akan kubeli. Ini berapa, Dek? Tanyaku sambil menunjuk ke mie instan. 3.000, Mas. Jawabnya lagi. Aku beli 2 ya, Dek. Saat hendak bayar, aku lupa kalau uangku di dalam tas yang ada di dalam tenda. Kalian ada yang bawa uang 6.000 nggak? Tanyaku ke Ali dan Kosim. Syukurlah Ali membawa uang dan langsung kuserahkan ke adik penjual itu. Saat menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangannya. Aku merasakan tangannya dingin. Dan jika aku lihat,
Tangannya lebam seperti bekas luka. "Terima kasih ya, Mas," ucap adik itu. Lagi-lagi dia mengucapkannya dengan wajah seramnya itu. "Sama-sama, Dek," jawabku. "Aku sudah membeli barang dari pasar ini, dan sekarang aku harus lekas kembali ke dalam tenda." Kami bertiga berbalik arah untuk kembali ke dalam tenda. Seketika kami bertiga terkejut karena banyak orang di antara mereka yang memperhatikan kami. "Gimana nasib kita ini?" tanya Ali dengan ketakutan. "Doa kalian jangan putus. Udah, ayo jalan. Kita nunduk aja." Aku mulai melangkah diikuti Ali dan Kosim bersampingan di belakangku. Tak sedikit pun aku menoleh kanan dan kiri. Aku hanya fokus melihat ke bawah, menunduk dan sedikit memunggukan badan sambil berjalan. Suara gamelan yang kami dengar sejak di tenda masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada hingga sekarang. Benar-benar malam itu aku merasa ada di alam lain, yang entah alam apa. Saat hampir sampai di tenda, langkahku terhenti. Aku melihat sosok hitam besar yang tadi aku lihat saat tersesat semalam. Sosok itu memperhatikan kami dengan mata merahnya yang menyala. Tak henti-hentinya aku melantunkan doa yang aku bisa dalam hati. Saat tiba di depan tenda, Ali dan Kosim mendahuliku masuk ke dalam tenda. "Dasar bocah sialan," ucapku ke mereka. Perlahan aku masuk ke dalam tenda, agar lekas lepas dari situasi ini. Aku mendengar Kosim tak henti-hentinya beristighfar. Aku melihat Ali langsung minum di dalam tenda. Kami bertiga masih belum percaya dengan apa yang kami lihat. Mie instan yang kubeli barusan aku simpan di dalam tas dan kuberi tanda, agar tidak tertukar saat aku akan memasaknya pagi nanti. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Suara gamelan dan gemuruh keramaian masih menyertai kami bertiga. Hingga akhirnya kami mendengar lantunan azan subuh yang mungkin dari pemukiman bawah. Perlahan suara gamelan dan suara gemuruh keramaian pun hilang. Kami bersyukur saat keadaan kembali normal. Kami cepat-cepat bersiap sholat sama-sama di dalam tenda. Setelah sholat, kami berusaha untuk tidur lagi. Dalam tidurku, aku bermimpi didatangi seorang kakek-kakek memakai jubah putih. Di situ ia mengatakan ingin menuntunku. Ia berpesan dan memintaku lekas turun sebelum gelap tiba. Jam 8 aku bangun. Kulihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Ali dan Kosim sedang memasak di depan tenda. Pagi itu kami lewati selayaknya pendaki pada umumnya. "Samit gak?" tanya Kosim. "Udah, gak usah. Turun aja lah," ajakku kepada mereka. "Iya, turun aja, Sim," jawab Ali yang juga meminta untuk langsung turun. "Ya udah, kita turun aja. Firasatku mulai gak enak nih," ucap Kosim. Aku lega saat Ali dan Kosim satu suara denganku untuk langsung turun. Kami membuat susu hangat, masak mie instan, dan sosis pagi itu. "Mie yang tadi beli gimana, Ed?" tanya Ali menanyakan mie instan yang kami beli di pasar tadi. "Gak usah dimasak, kita bawa turun aja lah. Aku takut ada apa-apa jika kita memakannya," jawabku. Selesai makan, kami langsung packing bersiap turun. Aku lihat beberapa pendaki summit ke puncak dan ada yang hanya di tenda. Aku bingung dan menyimpan tanya dengan kejadian semalam. Apakah pendaki yang lain juga merasakan kejadian yang kami alami semalam? Sebelum turun gunung, kami bertiga berdoa bersama. Saat turun, aku paling depan, sementara Kosim di paling belakang dengan Ali. Kami turun dengan sangat hati-hati, setelah banyak hal-hal terjadi menimpa kami. Semua kembali normal. Rasa-rasanya setelah kejadian semalam, sejak aku yang disesatkan hingga kejadian pasar, aku menjadi peka dengan keberadaan mereka. Saat memasuki pos 1,
Kami disambut dengan bau busuk hingga Kosim hampir muntah karena saking busuknya bau itu. "Bau apaan ya?" tanya Ali. Aku mencoba cek keadaan sekitar. Ternyata ada setan berkucung yang berdiri di antara semak-semak siang-siang bolong seperti ini. "Weh, hati-hati. Lihat itu ada pocong. Diri di sana. Pantas aja bau begini," ucapku sambil menunjuk ke arah semak-semak. Wajahnya hitam gosong. Ada nanah yang mengalir di sekitar wajahnya. Aneh sekali memang. Ada setan siang-siang seperti ini. Kami turun gunung sekitar jam 10 pagi. Saat turun, kami hanya menemui dua rombongan pendaki di antara pos 1 dan pos 2. Singkat cerita, kami tiba di base camp pendakian. Kami merebahkan badan untuk beristirahat. Kami bersyukur karena sudah tiba di base camp dengan selamat. Kami tiba di bawah kurang lebih pukul 14.00. Aku pun langsung mandi dan membersihkan badan. Selesai mandi, aku lihat ada yang berbeda dengan Kosim. Aku lihat Kosim duduk di luar tepi jalan. Tatapannya tak lepas dari Merapi. Saat ku panggil, ia tak sedikit pun menoleh. "Sim, kamu kenapa?" tanyaku sambil menghampiri dan menepuk pundaknya. "Aku didatangi anak kecil yang di pasar tadi, Ed. Aku diajak main ke sana lagi," jawab Kosim padaku. Aku terkejut dengan jawaban Kosim. Saat itu juga aku ajak Kosim ke dalam. Aku minta Ali dan Kosim segera berkemas untuk kemudian pulang ke rumah. Rencanaku seharusnya aku ingin makan dulu di base camp. Namun rencana itu pupus mengingat kondisi Kosim barusan. Singkat cerita, kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Keesokan paginya, badanku terasa kurang sehat. Seluruh badanku panas. Aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku ke dokter, katanya hanya sakit biasa karena kelelahan. Aku pun berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Kosim. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku. Mereka berdua sakit panas dan demam tinggi. Mungkin kalau kata orang Jawa, sawanen. Yang ku tahu, sawanen adalah reaksi tubuh setelah bertemu dengan hal-hal gaib. Biasanya orang tersebut akan jatuh sakit. Kami bertiga saling berkomunikasi lewat pesan di HP. Kami saling memberi saran selain menggunakan obat, agar setelah ini kami perbanyak lagi ibadah dan berdoa agar badan kami lekas sehat. Beberapa hari setelahnya, kami bertiga kembali sehat dan beraktivitas seperti biasa. Pesan yang bisa penulis sampaikan adalah selain fisik, mental adalah hal utama dalam mendaki. Sekuat apapun fisikmu, jika mendaki tidak disertai dengan mental, kalian tidak akan tahu apa yang akan kalian lakukan jika menemui hal-hal di luar nalar. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang utama. Beribadah dimanapun kita berada sudah menjadi kewajiban. Dan berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Aku yang sebelumnya belum pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini, hanya bisa menjadikan ini semua sebagai pelajaran agar aku semakin didekatkan dengan Sang Maha Kuasa. Ingat, setinggi apapun kita berdiri, kita harus tetap bersifat tanah. Sekian dulu cerita pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak dari Mbak Warih Anjani, salah satu subscriber mereka ada, yang pada tanggal 5 November kemarin berulang tahun. Semoga menjadi anak yang berbakti serta menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu mensupport channel mereka ada. Semoga channel ini dapat terus memberikan asupan horor dengan lebih baik lagi. Sampai bertemu pada episode selanjutnya, saya Aldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.